Serangan udara Rusia menghancurkan sebuah rumah sakit di kota Selidov, oblast Donetsk, Ukraina. Dua bangunan rumah sakit hancur dan hampir rata dengan tanah. Akibat serangan ini, tiga orang warga tewas dan delapan lainnya terluka. Awalnya, korban tewas berjumlah dua orang. Namun, petugas menemukan kembali mayat korban di bawah reruntuhan rumah sakit yang hancur. Serangan Rusia di rumah sakit ini hanya berselang seminggu setelah sebuah rudal menghantam sebuah blok apartemen di kota Selidov. Sejumlah warga sipil tewas, dan beberapa lainnya terluka dalam serangan tersebut.